Inter Milan memastikan 3 poin di pekan ke-16 Liga Italia setelah membantai AS Roma, Minggu, tanggal 5 Desember tahun 2021, dini hari WIB. Laga AS Roma vs Inter Milan yang berlangsung di Stadion Olimpico berkesudahan lewat skor 3-0. Adalah Hakan Calhanoglu, 15, Edin Dzeko, 24, dan Dumfries, 39, yang berhasil mengoyak gawang AS Roma. Selain fakta Dzeko menyakiti bekas klubnya, lengkungan indah Hakan Calhanoglu juga mewarnai kemenangan Nerazzurri. Ya, pemain asal Turki ini mencetak gol lewat sepak pojok. Lengkungannya semakin indah mengoyak gawang Giallo Rossi setelah bola sepakan Calha ngolongin sang kiper tuan rumah, Rui Patricio. Di sisi lain, tambahan 3 poin menempatkan Nerazzurri di posisi kedua klasemen Liga Italia dengan koleksi 37 angka. Inter Milan hanya berselisih 1 poin dari AC Milan yang menyandang status capolista alias pemuncak klasemen. Nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!